Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Third Rotors Property Senran Berhad. Hari ini saya start dari mana? Dapur. Kenapa? Rumah ini saya mesti nak highlightkan tingkat bawah yang dah siap renovasi. Alright, so hari ini saya berada di Jalan Serambi Bukit Celutong. So kalau anda ikut episod-episod saya, pernah saya rakamkan rumah-rumah di Jalan Serambi. Alright? So, keluasan tanah dia ialah 22x75 dan keluasan bangunan dia agak 1,800 lebih. Menjadi 4 bilik dan 3 toilet yang besar. Alright? So, kitchen dapur dia dah siap renovasi. Anda move in saja. Okay? So, jom ikut saya sekarang. Saya akan tunjuk anda orientasi rumah ini. Jom! Okey, sekarang saya dah masuk rumah ini. So, inilah sudut saya nak tunjuk anda semua. Design ini dia memang ada dua luang tetamu. So, kita boleh ada dua group people lah kalau orang datang. So, kita memang ada TV area macam ini. Dia sangat luas. Anda boleh letak sofa yang besar juga. Dua sini, sini satu pun boleh. Dan dia memang ada satu main area. So, semasa kawan datang, oh, tak nak tengok TV, boleh duduk sini, simpang-simpang, kan? So, anda boleh cek ya. Dia punya ceiling memang tak bocor-bocor. Memang cantik. Ceiling dia tinggi juga, ya. Very cozy punya layout. Okay? Very cozy. Dia punya carport pun sangat panjang. Nanti saya tunjuk, ya. Alright. So, ini keseluruhan dia. Dan tangga dia memang kat tepi, jadi dia tak blokkan jalan kita nak. Kalau dia tak tengah-tengah, susahlah kita nak buat letak berabot-berabot. Alright? Rumah ini sangat terang. Saya memang nak cakap ini, dia memang terang. Okay? Kalau kita tak buka lampu-lampu pun, dia sangat-sangat terang. Alright? So, sekarang saya nak tunjuk anda kat luar, kat dalam dapur sini. Okey. Rumah ini dah buat upasuai sikit dia. So, jadi bilik ini dia memang besar sikit. Okey. Kalau ikut original, bilik tetamu ini dia memang kecil. So, ini rumah owner dah tarik keluar sikit lah. Jadi, dia memang boleh letak almari yang full length sampai ceiling. Okey. Right. Sudut lain saya tunjuk. Ini ialah single bed. Kalau anda nak buat queen bed pun boleh. Dia memang ada tingkap ke belakang sini ya. Alright. So sekarang kita masuk dapur kering. Tengok lantai. Owner dah tukar seluruh lantai dapur. Okay. Dan rumah ini dia memang ada dapur kering dan dapur pasar ya. Jom saya tunjukkan siling-siling dia. Okay. Siling-silingnya memang well kept. Tengok ada aircon lagi owner letak. Makan sini pun tak perlu-perlu. So ini ialah dapur kering dia. Alright. Anda boleh tengok lantai dia berapa besar ni. Okay. Dan table top ini sudah siap sampai habis. Okay. So rumah ini dia memang ikut majlis punya guideline untuk buat extension. Jadi belakang dia ada tanah sikit lagi lah dua kaki. Okay? So tak payah risau. Bilik ini apa ni? Ini bilik mandi. Sebenarnya dia punya toilet punya pintu kat tepi sini. Tapi owner dah ubah suai kan. Dan jadi seluruh bilik mandi ni sangat besar. Jom kita check. Dari lantai sampai dinding sampai ceiling semua baru. Okay? Come, kita check it out. Dapur pasar dia. Dia memang ada satu laundry area lagi tau. Okay, sekarang, kita kat dapur pasar dia. Okay? Panjang, tapi sangat berguna. Alright? So, kita tumis-tumis kat sini. Bersih-bersih kat sini. Okay? Washing area kat sini. Okay? Pintu ini dah keluar. Dia memang ada dua kaki lagi. Okay? Dua kaki apa ni? Dua kaki tanah lah. Alright. Ini ialah dia punya
dapur kering. Dah siap, cantik. Okey, ini konkrit. Atas dia konkrit. Tengok dia punya pintu-pintu kabinet. Cantik lagi. Okey. Memang move in condition. Okey, kalau kita nampak macam ni sudutnya. Alright. Area untuk letak meja makan memang luas. Ini ialah 6 seater. Kalau anda nak letak 8 seater, boleh juga. Dia 2 kaki lagi saja. Tapi area ini sangat luas. Seluruh area ini sangat luas. Alright? Jom saya tunjuk sekali lagi apa dia punya luang tetamu. Okay? Rumah ini bukan besar sangat, tetapi dia memang cozy. Ya, kita beli rumah yang cozy, kan? Jadi kawan-kawan datang, kita boleh mempenuhkan area ini dengan ramai orang. Alright. Dan owner ada satu small garden. Cantik garden, saya tunjuk sikit lah ya. Alright, tengok garden dia cantik. Okay. Alright. Okay kawan-kawan, kita dah kunjung tingkat bawah ni. Dah saya dah tunjuk anda area ruang tetamu, ruang bilik tetamu, toilet, dapur kering, pasar. Dan anda boleh tengok dia punya keluasan dia, ruang makan berapa besar. Alright, so sekarang saya akan tunjuk anda tingkat atas. Okay, tingkat atas dia memang ada 3 bilik. Master bedroom dia besar juga. Setiap bilik boleh letak queen bed juga tau. Dia pun kurang kecil ke. Tapi dia memang ada luang untuk anda buat renovasi lagi. Okey? Jom ikut saya sekarang. Hai kawan-kawan sekalian. So sekarang saya berada di tingkat atas ini. So dah cakap kan tingkat atas dia memang ada 3 bilik yang sangat besar. So dia memang ada 2 bilik kat belakang saya. Dan depan ialah master bedroom. Dan rumah ini, master bedroom dia memang ada satu balkoni kecil tau. Comelnya. So, jom ikut saya tunjukkan anda orientasi-orientasi tingkat atas ni. Jom! Okey, inilah tangga yang tadi saya naik. Dan saya memang nak tunjuk anda berapa tinggi ceiling ini. Jom! Kamera lu naik, naik, naik. Kamera naik sikit, naik sikit, naik sikit, naik sikit. Okey, tengok kenapa saya katakan rumah ni terang. Sebab tingkat atas ni dia memang ada tingkap yang besar kat atas ceiling sini. So, cahaya matahari akan masuklah. Jadi tingkap atas ni dia memang tak gelap, dia memang terang. Okey? So, inilah luang keluarga dia. So, kalau anda nak letak TV di sini pun boleh atau nak jadikan area ini ialah library pun boleh, untuk anak-anak bersekolah kat sini pun boleh. Okey, so bergunalah. Kan, ini ialah master bedroom dia. Alright, sebelah belakang I, dia memang ada 2 bilik yang besar. Jom, saya tunjuk anda ya. Kalau anda ikut episod saya, anda akan tengok saya suka tunjuk dinding macam ini. Kenapa? Sebab nak tunjuk anda ini bilik bergambar. Dia kan sama size. Hanya satu bilik dia letak single bed, satu bilik dia letak queen bed. Sebenarnya dua-dua pun boleh letak queen bed. Okay? So, jom. Kita masuk satu demi satu. Okey, tengok. Tengok lantai kita sudah tahu berapa luas. Dia memang boleh letak queen bed. Alright. Aircon sudah siap. Kabinet sudah siap. Ini jimat wang tau kalau anda beli rumah ni. Berbaloi-baloi betul. Okey. So, dia memang ada toilet kat sini lah. So, toilet ini ialah share toilet. Nanti saya tunjuk ya. Okey. Anda boleh tengok ceiling dia. Memang well kept. Dia tak ada pucu-pucu sini sana. Alright, inilah kita risau sentiasa kan. Kalau anda beli subsale. Alright. So, jom kita masuk bilik kedua. Tengok bilik kedua ni. Dia ada pattern lain lah. Tapi dia punya space kan sama. Alright. So, area ni memang boleh letak queen bed macam tadi. Alright. Dan sini dia memang ada kabinet untuk study lah. Alright. Sama juga dia ada kabinet yang besar sampai atas sekali.
ceiling. Alright? So, kalau anda nak membesarkan bilik ini, boleh juga saya tunjukkan berapa besar kat belakang. Dia ada 15 kaki lagi panjang. Kalau anda ada budget nak buat extension, bilik ini memang boleh tarik sampai habis. Dia memang ada 15 kaki lagi. Jom, sekarang saya tunjuk anda toilet dia. Okey, ini toilet tingkat atas ni. Alright? Sangat terang, saya tak pernah tengok, saya tak turn on light lagi. Okey? Dia memang ada tingkap sini. Besar tau. Banyak rumah yang share toilet, dia toilet kecil. Tapi rumah ini dia memang macam dua toilet punya luang. Okey? Kalau anda nak split tu menjadi dua toilet pun cukup tempat. Okey? Sekali lagi saya tunjukkan luang keluarga kat sini. Luas. Cukup untuk keluarga-keluarga yang kecil, mungkin ada dua anak, tiga anak, empat anak pun boleh. Okey? Alright, tadi saya dah tunjuk dua bilik ya. So sekarang kita masuk master toilet, master bilik. Master bilik pula master bedroom. Bilik utama. Jom. Okey, sekarang saya kat bilik utama. Anda boleh tengok berapa luas dia. Ceiling dia tinggi juga. Alright. Tengok, dah letak. Ini bukan queen bed, ini king bed. Sangat besar. Okey. Lagipun dia ada luang untuk letak almari. Almari dah siap sampai atas. Memang berbaloi rumah ini ya. Saya mesti emphasize, banyak carpentry punya kerja sudah tak payah buat. Tengok, kabinet sudah siap ni, kabinet sudah siap. Alright? Dan bilik ini, dia memang ada satu balcony kecil. Comelnya kalau anda rokok-rokok pun boleh kat sini lah. Tengok. Okay? Balcony pun sangat bersih tau. Dia memang well-kept rumah ni ya. So, saya nak tunjuk toilet dia. Okey, ini master toilet dia. Simple. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Okey, kalau anda nak membesarkan, dia memang boleh ada push keluar sikit lah. Ini dinding jadi membesarkan bilik mandi ya. Tapi, bilik mandi nak besar-besar buat apalah. Kita hanya dalam 15 minit kepanjangnya. Bukan satu hari pun. Kan? Okey, inilah bilik utama dia. Right? Sekali lagi saya tunjuk ya keluasan dia. Okey kawan-kawan, kita tak siap kunjungan hari ini. So biarkan saya pergi tingkat bawah buat satu rumusan untuk anda semua sebagai pengingatan apa yang kita dah kunjung tadi. Alright? Jom. Hello. So kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi dari Tech Lotus Property Senjang Pahat. So kita dah siap kunjungan hari ini. So sebagai rumusan, rumah ini berada di Jalan Serambi. Okey, keluasan tanah dia ialah 22x75. Keluasan bangunan dia agak 1850 macam ni. Dan extension kitchen dah sampai habis. Luang depan carport pun panjang. Ceiling dia tinggi. Okey, kunjung sekali lagi video ini. Kalau rumah ini sesuai untuk anda dan sekeluarga anda, tolong hubungi saya. Winnie 017-298-1800. Saya akan uruskan physical viewing rumah ini untuk anda dan sekeluarga anda. So, klik YouTube channel saya sekarang, klik loceng itu untuk notification. Saya akan notify anda kunjungan-kunjungan yang akan datang. Kita jumpa lagi ya. Call I ya. Bye.